bersama dengan saya ketika ini Atika Sohaimi. Hello Atika, apa khabar? Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Kau baik? Hai. Boleh tak Atika kongsikan sikit sebenarnya apa watak daripada watak Atika yang cuba disampaikan melalui filem ini? Atika lakukan watak Suzy yang merupakan seorang gadis bandar yang kena kidnap sampailah ke arah perkampungan Perak. Di situ dia berjumpa dengan Manap yang dilakukan oleh Shaya Sam. Secara kebetulan dia pun hilang kasut dia. And kasut dia pun sama bentuk dengan penjahat yang kidnap Atika tu. Tapi yang menarik dia tentang Suzy ni, dia tak bawa watak yang kena kidnap macam kena kidnap. Tak, dia more tu macam smart. Ada je dia nak cari cara untuk escape. Dan kalau kita fahamkan Shazzy Sam ni merupakan pelakon, orang cakap, yang berpengalaman, pelakon yang senior. So macam mana Atika bekerjasama dengan dia? Mula-mula saya rasa sangat segan, tapi Sam ni seorang yang sangat humble. Dia banyak buat icebreaker. Contoh dia akan bawa radio dia yang besar dekat set tu, dia dengan lagu dia and all that. So saya pun rasa macam actually seronok lah this guy. Dan lepas tu dia banyak cerita, kongsi kisah pengalaman dia sebagai seorang pelakon daripada mula sampai ke akhir. Kami banyak discuss, dia banyak bagi tahu saya. Saya rasa sangat selesa bila berlakon dengan dia. He's such a humble guy. Okay. Harap sangat, memandangkan ia adalah December school holidays, saya harap sangat semua orang akan enjoy filem Kasut Kekusut ni. Dan saya rasa filem ni sesuai untuk seluruh keluarga untuk enjoy for the December holidays.